Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi mengadakan acara buka bersama dengan warga marginal Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Acara buka bersama tersebut diadakan di bawah jembatan layang kereta Mangga 2 Pinangsia Taman Sari. Para pejabat utama Polres Metro Jakarta Barat, Kapolsek Taman Sari, serta Dan Ramil Taman Sari turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Kapolres Metro Jakarta Barat menyatakan bahwa turunnya situasi Kamtibmas dan tindak pidana di wilayah Jakarta Barat itu tidak lepas dari kerjasama semua pihak yang bersama-sama mampu menekan angka kriminalitas. Terkait peristiwa teror beberapa waktu lalu, Kapolres juga menghimbau kepada warga untuk tidak percaya kepada berita hoax yang ada di media sosial dan agar tetap waspada. Kegiatan bukber tersebut juga dirangkai dengan pemberian santunan kepada 10 kaum duafa dan 40 anak yatim piatu. Selanjutnya kultum yang diisi oleh Ustadz Arif Haryono dan diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan dari Ustadz Martin kepada Kapolres. Musibah besar yang ada di negara kita ini yaitu terkait dengan terorisme. Namun karena memang kita antara ulama dan umaro di Jakarta Barat itu sangat erat, antara TNI, Polri, tiga pilar ini sangat erat. Selama kejadian kemarin juga kita bersama-sama bahu-membahu, kita patroli bersama. Alhamdulillah wilayah hukum Jakarta Barat aman tentram. Binuas Mafar, Aibtu Sumarno melaporkan. Salam Tribrata.